keuntungan gue bakal banyak menyeduh anak-anak. Pergi, kalian ngapain ada di sini? Aku akan makan kalian. Tolong! Pasanan, pasanan ke sini. Rocky. Yaudah deh, hati-hati, Ki. Dasar kambing kurang ajar. Ampun, kusnyonya sakit. Pokoknya ya, gue gak mau tahu. Kita harus berhasil nangkep anak-anak itu tanpa sisa. Cuma nangkep anak kecil aja gak bisa. Mau loh kalau misalnya gue potong. Udah, sekarang cepet laksanakan tugas dari gue. Cepetan! Oh, jadi gede. Ampun, bosnya. Ampun. Lari. Gagal lagi. Pasti ada yang aneh sama domba itu. Dua anak itu selalu berhasil lolos. Lagian nih, anak yang namanya Leman, pintar banget. Kalau sampai ketangkep, tuh anak bakal gue jual dengan harga mahal. Pak Ismet. Leman. Kok Pak Ismet ada di sini sih? Bapak lagi istirahat. Tadi Bapak capek dikejar-kejar sama laba-laba raksasa, ya. Maklum, Bapak udah tua. Pak, itu apaan, Pak? Ini HP. Ini HP. HP jadul. Bapak kan udah tua. Gak bisa pakai HP Android. Apalagi pakai HP yang mahal. HP? Iya, HP. Oh, HP kira-kira. Oh, iya deh, Pak. Pak, tapi anehnya kenapa ya di sini tuh ada laba-laba raksasa? Waduh, Bapak juga nggak ngerti, Man. Padahal nih, dulu hutan ini aman banget. Makanya Bapak harus kerja keras untuk ngejagain kalian. Yaudah, Leman, Bapak pamit dulu ya. Iya, Pak. Hati-hati, Leman, ya. Iya, Pak. Kayak ada yang aneh gitu deh sama Pak Ismet. Kok ngarahnya ke kita? Siapa dulu? Klik markutik. Ah! Aduh, kaget gue. Saya itu udah pergi. Kita langsung cari jalan keluar dari tempat ini. Yaudah.